rekam lagi. Ya, saya tidak menyangka bahwa proses pemindahan Giro Lancer yang diangkut oleh Komite Transporter akan dilakukan siang hari ini. Jadi memang secara kebetulan saja tadi sempat tidak terlihat lagi badan dari Giro Lancer di Jalan Ibu Ganirah. Nah, ternyata setelah mendekat masih ada, tapi tidak utuh lagi karena sebagian sudah masuk ke tunnel. Bagian outlet tunnel 11 Gunung Bohong atau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasti sepertiga bagian sudah masuk dan ya tidak melihat momen awal bagaimana Gider Lancer itu bergerak ke depan ya, ke arah mulut outlet tunnel 11. Tidak sempat menyaksikan tadi, namun sesungguhnya karena selama ini yang disaksikan adalah pergerakan Gider Lancer memanjangkan bagian atasnya dan penyangga bagian bawahnya ke pilar berikut. Nah, ini sedang diangkut oleh Komite Transporter dan sudah sepertiga barangkali yang masuk ya. Ya, bahkan setengah, karena ini bagian dari pahanya ini. Memang proses ini termasuk proses yang agak rumit karena memang baru pertama kali ya Gider Lancer-nya dimasukkan ke tunnel. Sejak tunnel ini selesai dibangun atau tembus ke duanya, itu inlet maupun outletnya. Itulah informasi terkini terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana Gider Lancer yang sedang diangkut Komite Transporter masuk ke inlet outlet tunnel 11 dan sepertinya mengalami kendala, sobat YouTube. Thank you.
ya, barangkali yang masuk ya. Bahkan setengah kepala ini bagian dari pahanya ini. Memang proses ini termasuk proses yang unik karena memang